Martha Louise, putri dari Norwegia, akan menikah dengan pasangannya yang bekerja sebagai dukun. Ianya yaitu Raja Norwegia memberi selamat kepada pasangan itu. Ia mengatakan senang karena putrinya akan masuk sebagai anggota baru ke dalam keluarganya. Martha Louise adalah putri tunggal Raja Harald V dan Ratu Sonja. Ia berada di urutan keempat garis sukses tata Norwegia setelah adik laki-lakinya, putra mahkota Norwegia, dan kedua anak sulungnya. Putri Martha menikah dengan Ari Ben, yaitu seorang penulis asal Norwegia. Mereka menikah pada bulan Mei 2002. Martha dan Ari dikaruniai 3 orang anak perempuan, yaitu Mon Angelica Ben, Rhea Isadora Ben, dan Emma Talula Ben. Pernikahan itu tidak bertahan lama. Tahun 2017, keduanya sepakat bercerai. Meski mereka berpisah, Putri Martha dan Ari sepakat mengasuh 3 anak mereka bersama. Namun berita tragis datang dari keluarga itu. Ari Ben, mantan suami Martha, dikabarkan meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Musibah itu terjadi pada hari Natal 25 Desember 2019. Tahun itu juga bulan Mei 2019, Putri Martha mengejutkan publik dengan hubungan asmaranya dengan seorang dukun asal Amerika Serikat. Pria tersebut berusia 46 tahun. Ia mengaku sebagai pembimbing spiritual dan penyembuh yang berbakat. Ia juga mengklaim bahwa dirinya sebagai generasi ke-6 yang punya kekuatan mengakses atom dan dapat mengurangi penuaan. Sebelum itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya dapat berbicara dengan roh, bahkan dapat menyembuhkan pasien penyakit kanker. Putri Martha melepaskan tugas kerajaannya setahun yang lalu demi menjalankan bisnis pengobatan alternatif yang dijalankan bersama sang calon suami. Mereka mengumumkan pertunangan mereka pada Juni 2002 dan telah mendapat restu dari sang raja. Setelah menjadi pembincangan publik, Putri Martha akhirnya resmi menikahi pasangannya pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Acara pernikahan digelar dengan dihadiri keluarga kerajaan Norwegia serta beberapa bangsawan lainnya. Hadir pula para influencer ternama, artis, serta beberapa tokoh nasional.